Selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini kita akan kembali bermain game yang bertajuk The Baby in the Yellow. Karena The Baby in the Yellow sudah update, yaitu update versi Natal. Dan juga sekarang sudah berbahasa Indonesia. Wow, asik sekali ya, kita sudah lebih mengerti gampang. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay di permainan Baby in the Yellow, atau yang bahasa Indonesianya bayi berbaju kuning. Kita sebut nama. Yang ketik ada AA, ada II, ada UU, ada Dimas, ada EE, ada OO, ada Fauzan, ada Fari, ada Ginanjar, ada siapa tuh? Ada Jiptan dari Malaysia, ada Akbar dari Vietnam, ada Ragil, ada Kurniawan, ada Kurniatot, ada Kurniawan Sukangen, ada Megalodon, ada Bobacot, ada Ivan, ada Saputra, ada Fadil, ada Ramdhani. Oke, langsung saja kita mulai guys. Kita lihat update apa yang ada di permainan Baby in the Yellow versi Malam Natal. Malam Natal, salju melekat di bulu. Hitam seperti malam, ada teman dekat nyaris tak tampak, seorang pengamat tersembunyi. Guys, di sini ada yang cita-citanya merayakan Natal, guys. Dan juga mengucapkan selamat Natal. Oke, kita ini dulu ya. Wis. Anjay. Wih, gila Baby in the Yellow, guys. Ada pohon Natal sekarang, teman-teman. Ini apa? Oh ini mah udah, ini update sebelumnya guys. Nah balon tuh blokir. Ah ini update sebelumnya. Oh, Baby in the Yellow, dia kembali teman-teman. Apa kata Bang Aci istilahnya kalau lucu? Cepol ya, cepol. Wah keren sekali update ini ya, update Malam Natal teman-teman ya. Ada pohon Natal, ada dekorasi Natal, ada foto-foto. Coba ini apa? What? Baru kah? Oh, ada yang masak kue. Ini apa namanya? Gingerbread. Coba. Masih bisa ini nggak? Masih bisa masak roti nggak? Coba ambil roti. Pakai bawang, pakai jamur, pakai daging, pakai tomat, pakai keju, pakai acar. Oh, kalkun, pakai kalkun. Pakai roti lagi. Gimana cara manggangnya? Tata, gue lupa cara manggangnya, kayaknya gak gitu deh. Wait, I forgot, man. Gue lupa cara ini ya, coy. Cara manggangnya gimana ya? Gak bisa dimasukin, cuy. Oh, bisa. Wow! Epic! Kalkun, edisi Natal, nice! Gak ada mesinnya, kocak. Bang, fokus quest aja dulu, Bang. Oke, fokus quest dulu deh, teman-teman ya. Coba kita cek apa yang baru di edisi Baby in the Yellow Natal. Coba, ini masih bisa dipanggang gak deh? Wah, kepalanya kejepit. Ketawa lagi dia. Dipanggang, ketawa lagi. Coba, ini masih bisa gak? Apakah masih bisa, guys? Bentar, sabar. Gue lagi eksperimen dulu. Gue tau lu itu anak setan ya. Gue banting lu ya. Lu anak setan, lu udah berapa kali, berapa update, berapa kali gue nyari AdSense dari lu ya. Kita tahu lu tuh setan ya, lu titisan dajal. Kita ini dulu ya, fokus quest dulu guys ya. Taruh bayi di kursi, coba deh gue fokus quest deh. Tuh guys, enak udah bahasa Indonesia guys. Ambil kalkun di kulkas. Taruh di mesin cuci, Bang. Udah pernah deh kayaknya. Wait. Ambil kalkun di kulkas.
Masukkan kalkun ke... Oh, emang bener di questnya begini. Questnya disuruh dipanggang kalkunnya. Beda ya? Kok lama? Bang, telat gak? Enggak, gak telat. Oh, tambah hiasan ke pohon Natal. Oh, beda. Lagi dipanggang itu. Tambah hiasan ke pohon Natal. Ih, beda loh. Questnya beda loh. Ini beda loh, guys. Gimana cara gue... Ah, indah sekali. Menghias pohon Natal, teman-teman ya. Nice. Jadi gue punya apa namanya? Gue punya bibi ya, gue punya bibi, teman-teman. Dulu, tapi ini dulu ya, pas gue masih bocil. Jadi bibi gue itu Islam. Jadi waktu Lebaran gue bantu bibi gue buat, tau nggak? Nasi ketupat buat gulung-gulungnya tuh gue diajarin tuh cara buat gulung-gulung, bukan gulung ya, merajut ya, merajut ketupat, guys. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, setiap tahun sih sebenarnya bibi gue tuh tiap Natal datang buat ngasih kita makanan-makanan, tiap Lebaran datang buat ngasih makanan-makanan khas Lebaran gitu. Jadi kita beda agama, gue non muslim, bibi gua muslim, kita berteman. Kita saling care satu sama lain. Oke, lanjut guys. Kita menghias pohon Natal dulu ya. Kapan-kapan gua pengen ajak sih bibi gua buat menghias juga sih. Ya mau atau enggaknya terserah, kan hak orang beda-beda, cuy. Eh, kita hias nih sampai kapan nih hiasnya nih? Sampai habis semuanya? Ambil bintang di loteng, what the heck, bin? Eh, questnya baru loh. Bintang di loteng, lotengnya di mana, bro? Oh, di ruangan ini, ruangan ibu nggak ada yang baru ya, teman-teman ya? Dalam keadaan ini kayaknya nggak perlu deh. Loteng. What? Wait, ini baru ya? Ini baru, guys, ya? Eh, baru apa? Ini creepy banget, sumpah. Guys, Tan Boy Kun harus tahu, guys, ada update ini, guys. Ini creepy banget, guys. Ada ruang baru, kata Nayam. Ada ini. Ini bintang pohon Natal. Sebenarnya apa? Segera? Apa artinya itu? Segera. Coba, gua ambil bintang deh. Fokus ambil bintang deh. Ini udah lama, emang ini udah lama. Eh, coba turunnya gimana, sih? Wait, gue gak bisa turun, guys. Oh, tekan E. Kunci untuk rahasia, apa itu? Kunci untuk rahasia. Ini banyak yang baru ya di edisi Natal ini, guys. Ambil bintang loteng. Oh, taruh di atas pohon Natal lah, teman-teman. Nah, cakep gak? Nah, Turki kita. Api panas, padamkan apinya, tolong. Caranya gimana? Bayi kuning, Dek, bantu padamin, Dek. Dek, padamin, Dek. Dek. Woi. Ah. Tunggu situ. Jangan panik. Ambil air. Ambil air. Padamkan ini, ambil air. Wah, enggak bisa, Bro. Gua harus ngapain? Bang, ada pemadam. Oh, oh my god. Oh my god, saking paniknya gue gak lihat ada di kanan, guys. Lah, bayi mana bayi? Letakkan kalkun di meja. Cari bayinya. Lah, bayi kita hilang, guys. Guys, ini creepy, guys. Seorang bayi gak mungkin bisa makan daging ayam segede kanjut badak kayak gini, guys. That's so sus. Rakus, kata Talita. Iya sih, bawa bayi ke meja ganti. Wah, itu jangan bilang dia yang makan benar, guys. Masih dia bisa makan sebanyak itu? Meja ganti sini, cuy. Sus, man. Cari baju Natal di lantai atas. Oh, cepol, kalau kata Bang Aci, cepol, gemoy. Ganti baju, guys, baju Natal. Coba kita lihat baju Natalnya kayak gimana, cuy.
Oh ini nih, ini oh topi elf guys. Coba ya kita kasihkan dia topi elf. Kan bayinya setan ya, bayinya itu setan. Setannya merayakan. Coba-coba kita dandani juga ya. Wow! Ambil bayi. Taruh bayi di kursi. Nice, nice, nice. Taruh bayi di kursi. Buang bangkai kalkun di tempat sampah. Oh, ini bangkai kalkun nih, guys. Lu makan abisin nih. Nggak tahu diri lu. Abisin pe tulang-tulangnya. Lu kan setan. Lu bisa makan tulang. Nangis lagi. Manja lagi dia, guys. Abisin. Kata orang tua tuh, nah, makanan nggak boleh dibuang-buang. Bang, abis ini main apa? Abis ini main yang pasti bukan God Simulator. Buang bangkai kalkun di tempat sampah. Tempat sampah kalau nggak salah sini ya. Wih, bisa disedot coy. Ambil kalkun. Hah, ambil kalkun kan udah. Nggak capek bang, live terus. Enggak, nama juga cari duit guys. Ambil kalkun di kulkas. Wait. Perasaan dulu nggak gini deh. Perasaan dulu beda deh. Ini baru nih. Baru nih, baru guys. Ini kalkun. Untuk explore dikit ya, coba. Ah! Anjir, boneka salju iblis, cuy. Sabar, panik anjir. Siapa yang kaget sampai meninggal? Wah, ada jump scare-nya juga rupanya. Oh, enggak, cuma satu kah? Oh, that's it, man. Oh, no! Ruangan ini lagi, cuy! Lah, ini ruangan yang mana, guys, ya? Gila, semua pintu ada dekorasinya, loh. Ini ruangan apa? Dikunci semua! Oh, balik. Gak perlu. Balik, guys. Di sini ada yang merayakan Natal juga gak sih? Taruh sini lah. Oh, masukin oven dulu. Enak ya, kuesnya bahasa Indonesia. Lah, ini kayak deja vu dah. Kayak deja vu, guys. Periksa bayinya. Oke, periksa bayi. Kita periksa. Oh my God, bayinya hilang. Cari tuak Jack in the Box di lantai atas. Hah? Jack in the Box? Cari tuas Jack in the Box di lantai atas, guys. Gampang banget carinya. Ini tuasnya. So easy ya. Oke, coba kita masukkan tuasnya ke kotak Jack in the Box, ya. Kita masukkan, guys. Kita masukkan, let's go. Apa yang terjadi? Oh, diputar, kan? Diputar. Lagunya enak. Ah! Rupanya isi kotak Jack in the Box-nya si bayi Dajjal yang lagi pakai kostum elf. Lu ngagetin gua aja lu anak dajal ya. Udahlah, tolonglah. Ambil kalkun lagi dari oven kayak deja vu ya. Gah! Meledak lagi deja vu bener-bener cuy. Please. Makannya yang normal jangan dihabisin cepet-cepet ya. Duduk untuk makan. Oh, kita makan bareng bayinya. Kita makan bareng bayinya sekarang, guys. Let's go. Lah. Kok ada? Lah. No! No! Begitu hanya ilusi? Oh my God, kita disuruh buka hadiah Natal, teman-teman. Gue bukanya dari yang mana ya? Kotak Natal, hadiah Natal putih, hadiah Natal biru, hadiah Natal merah, hadiah Natal kuning. Guys, gue takut salah pilih, guys. Tadi gue liat ada sempaknya yang ada pipis dan juga ada beraknya ya. Guys, gue takut salah pilih, guys. Pilih yang mana, guys? Biru, putih, merah, kuning. Please, jangan sampai bad ending, adik-adik. Please, yang mana, adik-adik? Tolong, jangan sesat ya. Voting dimulai sekarang. Bang, aku takut, kata Yonggi. Iya, ini serem sih. Ini agak serem sih, edisi Natal, guys. Yang mana, guys? Kalian yang menentukan. Jangan sampai salah pilih kayak Granny lalu meledak ya. Biru 38%. Oke.
Yang biru bentuknya sederhana, kotak biru segi panjang, dibungkusi dengan pita kuning. Alright, I'll do that. Aku akan buka dari yang biru dulu. Ambil mainan pesawat. Buka semua guys ya. Rupanya buka semua guys ya. Jadi voting itu hanya mengulur waktu dan menambah durasi. Oke, kita buka semua teman-teman ya. Mainan pistol-pistolan gelembung api, keren. Oke. Kalem. Ini bisa diterbangin gak? Yang ini bisa diterbangin gak? Epic! GG guys! Pesawatnya bisa terbang loh! Keren loh! Lihat deh. Wih, keren. Coba. Ini kulkasnya tutup aja guys, kulkasnya guys. Coba ya. Dari sini sampai ujung bisa nggak? Satu, dua, go. Epic, GG hijau. Epic. Oke, coba kita buka hadiah Natal yang lain ya. Coba kita buka yang lain. Yang merah. Anjay. Anjay, mobil gaya. Gila, dia gak berhenti-berhenti. Dia setiap nabrak berganti haluan ya, guys, ya. Keren. Ini hadiah Natal sangat keren. Ini hadiah Natal yang sangat keren. Akan membuat si bayi Dajjal bahagia mungkin, ya. Mungkin dengan hadiah-hadiah ini, dia... Iblis yang ada di dalam diri dia terkontrol dan dia sudah tidak jadi iblis lagi, ya. Gak bisa di-stopin, oke. Whatever, man. Whatever. Ini apa? What the fuck is this, bro? Wish, wish, Epic gak? Seneng gak adik-adik liatnya? Bola karet guys. Lihat ya, satu. Yah, sabar, gue mau putarin di ruangan sempit guys, sabar. Sabar ya, review mainan dulu. Seneng bang, liatnya, pada seneng loh. Lihat, siap ya. Semakin kalian gerakan mouse dengan cepat, semakin dia lihat. Tong, bunyinya sesuai cuy. Ah, keren ya. Udah, cukup basa-basinya coy. Bawa bayi keranjang. Oke, shut the fuck up ya. Bayi, saatnya kamu tidur sekarang ya. Oke, saatnya dia tidur, teman-teman. Ranjangnya di sini masih sama, teman-teman, nggak berubah ya. Letakkan boneka yang tepat di ranjang bayi ya, boneka yang tepat. Boneka bebek. Kamu mau boneka bebek ya? Tuh. Dia tidak mau boneka bebek, guys. Kamu mau boneka... Boneka domba. Dia tidak mau boneka domba. Kamu mau boneka kelinci. Dia tidak mau boneka kelinci. Kamu mau boneka kucing. Lah, dia maunya boneka apa, teman-teman? Gajah, yang gajah mana? Gajah ini. Oh, boneka ini nih, boneka bayi nih. Gak mau juga semuanya, dia gak mau, cuy. Boneka dokter. Guys, dia suka boneka dokter, guys. Nonton TV di Tova. Kalian ingat gak boneka dokter yang ini, teman-teman? Nih. Lihat ya. Ingat gak boneka dokter yang ini? Setiap kita ngadep sini, hap. Oh, kok enggak? Setiap kita jalan, hap. Loh, kok enggak? Hap. Loh, kok enggak? Lah, udah gak ngikut, cuy. Udah gak ngikut boneka dokternya. Creepy. Harusnya ngikut tuh. Wah, gak tahu kenapa. Oke, langsung aja nonton TV deh, teman-teman ya. Kita lanjutin quest ya. Guys, ini baru loh. Ini gak ada loh sebelumnya loh. Kucing hitam, what? Dokternya mulai mengikuti. Guys, ini gak ada loh. Ikuti kucing hitam, ini gak ada loh. Ini baru gak? Ini baru gak sih guys? Ini baru gak sih? Ini baru loh, ini gak ada Javu loh. Kemana pergi kucing hitam itu tadi, keluar ke sini? Hah? Baru tuh kata Fans, baru kata Nonik, baru kata Abil, baru kata Fami, baru kata Bless, baru kata Romat, baru loh. Ya udah di atas cuy. Eh anak kecil jangan nonton, ini mungkin serem ya. Ini gak ada sebelumnya kucing hitam ini guys. Guys, kalian harus kasih tahu guys, youtuber-youtuber yang belum main, ini baru loh.
Ada kucing hitam loh. Oke, jejaknya ke sana, teman-teman. Oh my god, dia ke loteng lagi, guys. Dia ke loteng lagi, adik-adik. Bayinya mana? Oh, dia kesini. Dia menatapi hadiah Natal yang biru yang besar. Hati-hati, Bang. Oke, hati-hati ya. Oh my god, stack baru kah? Stack baru kah? Stage baru kah? Portal! No, dokter-dokter pada ngikut! No! Hadiah sekarang tersedia di semua babak. Hari libur, konten musiman sekarang tersedia di semua babak. Cari tahu kemana kucing hitam menuntunmu di Maret 2023. Kamu bisa mengikuti berita dari Team Terrible di Twitter, Discord, dan TikTok. What? That's it? Update baru, that's it? That's it? Sebentar, update baru cuma itu doang, guys. Kok jadi TikTok sih? Update baru cuma itu doang, cuy. Coba gue balik ke malam satu ya. Amat bang, itu nanti update tahun 2023. Oh. Bang, telat gak? Enggak. Oh, balik lagi teman-teman. Ini ada apa ini? Ini apa? Tadi kayaknya ini nggak ada ya? Ini semacam apa namanya? Pete yang udah dikupas. Ini carrot. Ini carrot, wortel. Oke, kayaknya itu aja teman-teman ya update-nya ya. Kayaknya itu aja teman-teman. Update dari Baby in the Yellow versi Natal teman-teman ya. Kita udah mendekor pohon Natal. Ini awkward closing ya, gue kira bakal lebih panjang guys. Kita udah melihat bayinya menggunakan baju Natal dan melihat bayinya makan turki. Dan siapa kucing hitam misterius yang ada tadi itu? Dan apa artinya Maret 2023 guys ya? Oke? Jadi kita udahan dulu teman-teman. Anjir ada telur pecah cuy. Ini bisa dimakan juga cuy. Anjir itu belum gue coba. Syukur udah tunjukin ke kalian ya. Creepy sih, itu agak creepy sih. Ginger cookiesnya bergerak guys ya. Oke kita udahan dulu. Kita sebut nama yang ketik. Sampai jumpa Maret 2023 pakai emot. Seru-seru update barunya seru ya. Update barunya seru. Gue suka. Thank you ada Wildan, ada Fikri, ada Dimas, ada Turti, ada Baby the Yellow. Ini mah bukan Baby in the Yellow, man. Ini mah Gopar, anjir. Anjir, gue kira Baby in the Yellow loh. Ini Gopar, bukan Baby in the Yellow, guys ya. Oke. Rambutnya lembut banget, cuy. Gue kira Baby in the Yellow, rupanya Gopar, cuy. Oke, lanjut sebut namanya. Ada Faiz, ada Bayu, ada Ginanjar, ada Rafa, ada Jibril, ada Zero, ada Astuti, ada Vina, ada Kori, Adit, Dwi, Mire, Philboy, Daud, Dafa, Rival, Setia, Rahin, ada Ginanjar, ada Brian, Nafal, Idris, Haikal, Kairul, Amat, Revi, Dasu, Idan, Ciloy, Astad, Dragon Tiger, Umi, Alif, Alexandrio, Marsha, Maideli, dan Sri Wulandari, dan Irul 100, oke? Okay? Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di game berikutnya. Dan sampai jumpa di Maret 2023 ya. Kita akan bermain lagi Baby in the Yellow. Mungkin ya, itu mungkin ada update baru di Maret 2023. Oke, okay? Thank you, gue Brando Winda. Signing out, bye-bye. Ah, gopar.